Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, saya mereview sedikit soal mubahalah yang terjadi antara jamaah Masjid Darussalam dengan Jam'an Khatib Mansur yang terjadi tanggal 24 lalu. Sebelum kegiatan itu berlangsung, jamaah menghubungi dua orang ustadz yang keduanya cukup akrab dengan jamaah Masjid Darussalam. Bahkan mereka juga pernah mengajar di masjid tersebut. Para jamaah menyampaikan rencana untuk bersilaturahmi dengan kedua ustadz ini di tempatnya masing-masing. Kedua ustadz ini membuka diri dan menentukan waktu dan tempatnya. Ustadz yang pertama yang tinggalnya di Bekasi, kota Bekasi, itu sehari sebelum silaturahmi itu terjadi, oleh seorang jamaah menyampaikan informasi kepada beliau bahwa kedatangan mereka ini dalam rangka mau meminta untuk didampingi untuk bermubahalah dengan Jam'an terkait investasi batubara. Si ustadznya langsung menolak acara silaturahmi itu. Dia memberikan macam-macam alasan sehingga jamaah tidak datang ke rumahnya, padahal dia ya sendiri yang menentukan waktu dan tempatnya. Ustadz yang kedua sempat menerima kedatangan jamaah, namun setelah disampaikan maksud dan tujuan mereka, si ustadz ini langsung menolak. Dia malah menasihati para jamaah agar mengikhlaskan uang investasi itu jauh lebih baik, begitu katanya. Jadi si ustadznya ini juga harusnya dia memberikan nasihat kepada negara agar para perampok, para pencuri, para koruptor dan lain sebagainya itu dimaafkan saja, diikhlaskan saja, sehingga kerja hukum itu tidak ada gitu, sehingga penjara itu menjadi ringan. Begitulah. Nah, saya mau sampaikan di sini, jauh sebelum masalah investasi batu bara antara jamaah Masjid Darussalam dan Jam'an ini terungkap, pada tahun 2017 lalu, informasi soal investasi ini saya dapatkan dari seseorang yang juga akrab dengan masjid, dengan jamaah Masjid Darussalam. Saya kemudian diberikan nomor salah seorang pengurus Masjid Darussalam ketika investasi itu terjadi. Saya ingat itu pada tahun 2017 dalam bulan Ramadan. Saya menghubungi bapak itu, saya kenalkan diri, saya ini siapa dan apa profesi saya. Jadi saya sampaikan bahwa saya mau berdiskusi dengan bapak, mau sedikit mencari informasi soal investasi batu bara ini. Dia setuju, saya ingat kami memberikan janji pada hari Jumat dan janji bertemu pada hari Ahad di dalam bulan Ramadan. Sepakat kami akan berbuka puasa bersama pada hari Ahad di Masjid Darussalam. Di hari Ahadnya waktu zuhur, saya ditelepon oleh si bapak ini. Dia membatalkan rencana pertemuannya dengan saya dengan alasan salah satu ustadz di Masjid Darussalam menasihati dia. Jadi rupanya dia meminta pertimbangan kepada ustadz ini. Dinasihati oleh si ustadz agar jangan dibuka soal kasus investasi batu bara ini. Biarkan saja dan ikhlaskan saja, karena ini menyangkut marwah seorang ustadz. Ini menyangkut wibawa seorang ustadz, yakni Jam'an. Beruntung lama kemudian pertemuan kami tidak jadi. Beruntung setelah itu, pada tahun lalu saya dihubungi oleh Pak Zeni Mustafa, lalu masalah investasi ini terungkap ke publik. Yang mau saya tekankan di sini adalah begitulah kelakuan sebagian ustadz kita. Mereka mau menutupi sebuah kecurangan yang dilakukan oleh orang lain yang kebetulan punya predikat ustadz juga. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini bahwa Jam'an rupanya masih
berkilah, masih enggan untuk bertemu dengan para investor. Bukan hanya masalah investor batu bara, tapi investor-investor investasi dia lainnya. Japan lebih memilih memakai jurus mabok. Menghindar sana, menghindar sini, ngeles sana, ngeles sini, dan berkilah sana, berkilah sini. Saudara-saudara, ini juga masih menyangkut kasus batu bara, investasi batu bara. Bagaimana kabarnya dengan gugatannya Pak Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Nah, sebentar lagi kita mengikuti pernyataan Pak Zaini Mustafa sesaat setelah dia menyelesaikan proses pengadilan, sebuah persidangan yang berlangsung pada hari Selasa yang baru lalu. Sudah memulai mediasi, dan pada persidangan berikutnya, 2 minggu ke depan, itu berlangsung lagi mediasi. Pak Zaini Mustafa meminta kepada Jaman agar dia sendiri yang berdatang dan berhadapan dengan Pak Zaini Mustafa untuk bermediasi. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, Pak Zaini Mustafa mewakili diri dia sendiri. Jadi dia bukan mewakili siapa-siapa. Jadi pantaslah atau sangat elok jika Jaman sendiri yang juga berhadapan dengan Pak Zaini, bukan lawyernya. Apakah Jaman masih memakai jurus mabok, menghindar sana, menghindar sini, ngeles sana, ngeles sini, dan membuat pernyataan-pernyataan yang membingungkan? Kita lihat saja pada persidangan berikutnya. Saudara-saudara, silakan ikuti pernyataan Pak Zaini Mustafa berikut ini. Saya Darso Arif Makwama, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 Agustus 2022. Baru saja keluar saya dari ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menghadiri mediasi, yaitu dalam perkara nomor 28 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PN titik JKT Jakarta Selatan. Hari ini mediasi yang pertama berkaitan dengan perkara gugatan saya melawan Jaman Nurkotib Mansur alias Yusuf Mansur gitu. Hari ini mediasi yang pertama adalah dicek apakah benar saya mengajukan gugatan dan lain sebagainya, kemudian apakah benar yang mewakili dalam mediasi ini kuasa hukum tergugat 3 dan tergugat 4. Memang saya katakan benar, namun hari ini mediasi belum bisa dilakukan karena kuasa hukum tergugat 4 dan tergugat 3 dan tergugat 4 kuasanya masih kuasa khusus, belum kuasa istimewa. Nah, saya berharap bahwa dalam hal ini si prinsipal Yusuf Mansur dan BMT dan BM Yusuf Mansur itu tergugat 4 Yusuf Mansur tergugat 3 dan BMT Darussalam sebagai tergugat 4, saya berharap adalah kedatangannya. Yang saya harap itu prinsipalnya datang, tidak diwakili oleh kuasa hukum. Sebagaimana juga Yusuf Mansur pada saat menawarkan bisnis batu bara ini, presentasinya mereka datang ke kota wisata menunjukkan batang hidungnya. Sehingga kalau ini terjadi masalah, harapan saya juga Yusuf Mansur datang juga menunjukkan batang hidungnya. Kalau orang Jawa bilang atau orang Melayu bilang, katanya kalau datang itu tampaklah kamu, tapi kalau pulang lihatkanlah punggungmu. Itu di dalam budaya-budaya ketimuran kita begitu. Jadi harapan saya nanti mediasi berikutnya itu si prinsipalnya datang begitu. Kalau Yusuf Mansur datang, Pak Jenny mau bilang apa, Pak? Kalau Yusuf Mansur datang, saya akan mengatakan bahwa yang dia presentasikan dulu apa, kemudian saya menanamkan dan penuhilah janji-janjinya yang muluk-muluk itu dulu. Gitu. Oke, cukup Pak Jenny. Dan saya juga meminta ini pertanggungjawaban dari BMT Darussalam, karena BMT Darussalam itu kan yang menerima uang saya, kemudian disetorkan kepada perusahaan Adipartner Perkasa, yang mana di sana komisarisnya itu Yusuf Mansur dan direktur
utamanya itu adalah Adiansah. Oke. Oke. Berapa nanti mediasi ini kapan, Pak? Mediasi berikutnya ditunda 2 minggu, berarti mediasi berikutnya di jatuh di tanggal 6 September 2022. Oke, kita tunggu tanggalnya ya, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak Jenny. Ya, sama-sama.